Nah, buat yang kemarin nanya-nanya gimana cara pasang perspiti spin di Suzuki Nexto, saya sarankan calon spitinya juga ganti pakai punya spin, karena udah ada bolongannya, plus langsung masuk ininya, nggak perlu dipaksa. Nah, tinggal nanti pulinya dibuat biar kelihatan ya. Nah, buat masuk cantolan perspitinya. Pastikan cantolannya masuk ke dalam ya. Masukkan dalam. Dan tataskannya dibuat buat cantolannya. Nah, untuk setelan standarnya ikuti ini pesin aja. Nah, tinggal ikutin ini aja bentuknya, sama ini, sama kan? Itu. Untuk bikin lubangnya sebelah sini aja. Jadi pernya pas di sini. Kalau di sebelah sini nih yang saya ini gagal, kurang pas per spitinya. Jadi saya bikin lagi. Yang ini aja nih, di sini nih. Nah, ini nggak pakai setelan standar, saya langsung setelan kekerasan ke satu, kekerasan kedua. Standarnya harus di sini nih. Kalau dibikin lubang, ya kalau ngikutin standarnya ya tinggal gini aja. Set. Sebelah sini, nah, si sebelah sini, nah, kan sama, tuh, gitu aja, tinggal masukin pasangnya, set, tinggal putar nanti buat ngekasin, tarik ke kiri. Ya, bikin settingan lubangnya dari standar sini ke bagian arah jarum jam ya, ke sini ya. Kalau buat ngasihnya bikin lubangnya bukan ke sini. Bukan di sini, ke sini bikinnya bukan. Sekarang ini standarnya sini nih. Sehingga bikin lubangnya di sini. Ini standar kasih 1, 2, 3, 4 terserah. Sesuai keinginan kalian, pengennya gimana. Enaknya pakai perspiti spin itu bisa disetting kekerasannya sesuai keinginan, jadi nggak perlu gonta-ganti perspiti, satu perspiti untuk semua settingannya. Itu aja sih keunggulannya pakai perspiti spin yang saya rasain dari perspiti racing Mio Karbu, Mio J, dan Priori Beat Karbu. Dia responsif, jadi buka tutupnya cepet. Kalau udah digas, kalau turun gas, digas lagi, dia responsif, nggak ada ngelaginya. Waktu pakai yang racing, kadang waktu digas, turun gas, digas lagi, kadang nggak jengat, kadang-kadang gitu. Entah dari kualitas spare-nya atau gimana. Kalau pakai yang spin yang saya rasain sih puas, enak. Untuk harganya ini yang ori seperti spin 30-an dan ini 20-an di My Suzuki, di aplikasi My Suzuki atau langsung ke BLS Suzuki.
pakai yang ori ya, saya saran saya. Ya, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.